Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Hindra. Hari ini gua akan coba bikin seri survival baru lagi ya teman-teman. Dan kali ini gua bakal bikin series itu di Minecraft Bedrock ya. Karena kemarin ada yang komen, "Bang, coba bikin series di Minecraft Bedrock." Oke, dan ya, hari ini gua bakal bikin series itu dan hari ini gua bakal bikin series di Minecraft Survival Underground atau di bawah tanah ya teman-teman. Dan oke, langsung aja ya. Di sini by the way ada satu keledai yang mana di keledai ini membawa beberapa item atau beberapa spawn egg ini yang lumayan banget membantu ya. Oke, sebelum itu kita bakal keliling-keliling dulu di tempat ini ya teman-teman. Oke, di sini ada banyak sekali obor dan tentunya kita bakal melihat banyak sekali bebatuan ya di sini. Ada dirt juga, ada iron di sini. Oh my god. Dan ada air dan ada sugar cane juga. Let's go. Langsung aja ya. Di sini pertama-tama gua bakal kumpulin dulu dirt-dirt ini. Dan nanti bakal gua jadikan apa ya? Tempat untuk menanam sesuatu ya, seperti sapling, seperti farm atau apalah ya. Oke, di sini gua udah kumpulin 11 dirt dan pertama-tama di sini gue bakal taruh dirt satu di tengah ini. Dan di sini karena ada sapling yang bisa kita manfaatkan, kita bakal ambil. Oke, dan ada bone juga atau tulang yang bisa kita ubah menjadi bone meal dan ada pickaxe juga ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini gue bakal tanam ini atau tanam sapling ini dan gue bakal jadiin tulang ini jadi bone seperti ini dan gue bakal taruh atau bakal kasih pohon ini atau sapling ini pakai bone ya supaya cepat tumbuhnya teman-teman. Oke, mantap sekali. Di sini gua udah punya pohon dan gua bakal tebang pohon ini. Let's go. Oke. Setelah itu atau habis ini gua bakal bikin crafting table teman-teman. Oke. Oh, lumayan juga nih kayunya, cuy. Ya, ini awal-awal mantap sekali ya. Oke, mantap. Kita dapat 5 oak log dan gua bakal jadiin ini semua jadi oak plank. Dan gua bakal bikin crafting table di sini. Oke, seperti ini dan gua bakal cari batu untuk upgrade tools aku menjadi stone tools ya, teman-teman. Oke, di sini gua butuh 3 batu dulu aja. Let's go. Oh ya, gue punya pickaxe, kenapa nggak dipakai kocak? Malah pakai tangan, emang rada aneh cuy. Oke, let's go, kita bikin stick dulu. Oh my god, bikin stick dan kita bikin. Oke, ternyata masih kurang satu cuy. Tadi perasaan ada 3 deh. Oke, let's go, kita bikin stone pickaxe, mantap. Dan gue bakal ambil ironnya. Nah, ini dia ironnya, kita ambil dulu. Let's go, kita ambil iron. Oke, mantap. Oke, dan btw untuk survival biasa tetap gua lanjutin ya. Dan ini untuk series Minecraft Bedrocknya aja teman-teman, supaya lebih banyak lah video-video dari channel gua ya. Oke, langsung aja. Di sini gua bakal bakar iron ini, tapi sebelum itu kita harus bikin furnace dulu di sini dan gua harus cari cobblestone yang banyak lagi ini. Oke, aku rasa ini udah cukup dan langsung aja kita bikin furnace. Dan di sini untuk menghemat kayu, aku bakal gunain kayu ini untuk memasak ya. Karena ya ini bisa kan digunakan memasak. Let's go lah ya. Salah. Mana furnace gua? Oh, belum gua pasang, coy. Kocak banget gua malah nyari-nyari. Oke, kita bakal taruh di sini dan oke, kita tunggu membakar. Dan di sini gua bakal coba untuk menetaskan telur-telur ini dan gua bakal pilih salah satu spawn egg ini. Oke, di sini ada babi, ada sapi, ada domba, ada ayam, ada serigala. Dan gua bakal pilih domba karena domba-domba itu lucu ya. Let's go, kita bakal coba menetaskan telur ini dan oke, 1 2 oke, hello, welcome to my world.
Oh my god, di sini mukanya kenapa gitu, woi? Oke, oh my god, kita dapat iron ingot sebanyak 6 buah ya. Dan selanjutnya di sini gua bakal kumpulin lagi untuk dirt-dirtnya ya, atau tanah-tanahnya itu mana tadi? Nah, di atas itu, tapi sebelum itu gua bakal kumpulin batu sebagai building block ya, teman-teman. Oke, oh my god. Woi, kamu jangan ikut naik doba. Kamu kenapa sih ikut-ikutan? Ambil dirt. Oh my god. Oke, dah gua ambil semuanya di sini. Let's go. Di sini kan gua punya grass block kan ya. Dan gua di sini bakal cari tempat di mana gua akan meletakkan dirt ini, yang nantinya dirt ini bakal gua gunain untuk tempat menanam, tempat bikin farm atau tempat apa ya. Oke, di sini gua bakal taruh di sini ya. Oke, let's go. Kita taruh dirtnya mana tadi? Oke, 1 2 3 4. Banyak lah ya. Oke, dan di sini gua bakal taruh grass block seperti ini supaya dirt ini menjadi grass block semua dan nanti tumbuh rumput, dan rumput itu bisa anu ya. Apa tuh? Bisa memberikan kita itu seed atau biji ya, dan bisa kita tanam nanti. Let's go lah ya. Gua bakal simpen bone ini atau bone meal ini di sinilah ya, supaya aman-aman, supaya hemat. Dan oke. Okay. Yah. Oke, teman-teman, dan mungkin untuk ya series Minecraft Bedrock kali ini mungkin seperti itu dulu aja ya. Dan bagi kalian yang suka dengan seri survival aku ini, silahkan kalian like dan komen di video aku ini ya. Oke, dan see you next video. Jangan lupa subscribe.